Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas lagi event Moonton Mobile Legend. Nah, jadi event ini sudah ada gitu kan ya, dan keren banget sih ini untuk event. Itu pokoknya saya tertarik banget untuk ikutan event ini karena akan bagi-bagi diamond. Itu Moonton akan bagi-bagi diamond setiap dia yang ikutan di event ini. Oke, tapi sebelum masuk ke inti videonya, jadi buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Nah, jadi kalau kalian tidak percaya, bisa kalian lihat video saya yang dulu. Itu saya juga pernah ikutan di event ini, dan saya alhamdulillah dulu itu dapat 1000 diamond ya, kalau nggak salah. Iya, 1000 diamond, dan ada videonya nanti saya akan taruh di deskripsi video saya. Di situ saya udah dapat diamond dari kompetisi ini. Oke, di sini kita akan cek dulu untuk bordernya. Nah, jadi ini border. Kalian yang bertanya, ini border hanya untuk YouTuber saja. Jadi nggak semua YouTuber yang ada di Indonesia itu dapat juga. Dan yang punya border ini, yang setahu saya di Indonesia itu cuman saya sama Bats Gaming ya, kalau nggak salah ya. Oke, cek dulu ya border yang akan dikasih Moonton. Nah, jadi di sini ke komunitas dulu. Di sini ada border artis MGL. Nah, jadi border artis ini adalah luar biasa dari MLB Gamers Creation. Nah, jadi saya juga akan dapat di September nanti, atau ya 3 bulan lagi saya akan dapat juga border ini. Oke. Nah, jadi untuk ikutan eventnya kayak gimana? Jadi di sini saya akan langsung aja mungkin masuk ke eventnya. Nah, jadi kalian yang penulis desainer atau pokoknya penulis apapun yang tentang membuat skin, kalian bisa ikutan event ini. Tapi semuanya bisa ikutan dengan kalian berkreasi semenarik mungkin. Oke, langsung aja di sini akan saya cek dan langsung masuk ke inti videonya. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah masuk di home screen HP saya. Nah, jadi di sini saya akan langsung aja masuk ke menu eventnya. Nah, jadi itu eventnya itu 3 hari yang lalu ya, Dare Flyer Mobile Legend Open Kompetisi desain skin kedua Mobile Legends telah dimulainya. Jadi saatnya menunjukkan kreasi dan bakat Anda kepada semua orang. Jadwal waktu pengirimannya itu tanggal 15 Juli sampai 12 Agustus. Nah, jadi masih lama. Jadi buat kalian yang mau ikutan, silahkan ikutan. Waktu pemilihannya tanggal 13 Agustus 2020 sampai tanggal 28 Agustus 2020. Nah, jadi nanti akan diposting tanggal 4 Desember September sampai 13 September, dan pengumuman dalam waktu 2 minggu setelah melakukan voting. Nah, jadi untuk penghargaannya ini keren banget ya. Desain terbaik satu orang. Jadi di sini ada 10.000 diamond seluruh skin Starlink pada tahun 2019 akan dikasih oleh Moonton kepada dia. Nah, jadi di sini ada border avatar MGL artist. Widih, keren ya. Karya desain skin tersebut akan memiliki kesempatan untuk diterima oleh Mobile Legends official dan online dalam game pada tahun 2021. Nah, jadi popularitas terbaik. Jadi di sini pemilihannya banyak, mungkin ada ratusan orang yang akan mendapatkan diamond dari sini, entah itu diamondnya di bawah 1000 atau di bawah 500 ya. 8000 diamond untuk satu orang, popularitas terbaik ya. Jadi border avatar MGL artist. Inovasi terbaik 3 orang 5000 diamond, dan border avatar MGL artist. Jadi kalau kalian mendapatkan inovasi terbaik 3 orang 5000 diamond, itu kan itu untuk 3 orang aja udah 5000 diamond 3 orang, dan satu border artist. Kostum terbaik 5 orang nih, ada 3000 diamond. Border avatar MGL juga, widih keren ya. Berpartisipasi dalam melakukan voting seluruh karya desain skin yang memenuhi persyaratan voting, nanti di sini akan mendapatkan 1000 diamond. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutan, silahkan ikutan, nih keren banget ya. Border avatar MGL artist juga akan kalian dapatkan. Oke, pemberitahuan, jadi setiap ID hanya dapat mengirim satu karya desain skin. Nah, jadi desain skinnya itu contohnya seperti apa bang, nanti saya akan contohkan di video ini. Jika lebih dari satu karya telah dikumpulkan, karya terbaru yang akan dihitung. 2. Karya harus disesain dengan format contoh. Silahkan upload karya Anda di Google Drive dan kirimkan link melalui channel Mobile Legends Bang Bang Official. Nah, jadi 3. Mohon pastikan bahwa link karya Anda dapat diakses. Jika link tidak dapat dikirimkan, Anda akan dianggap tidak valid. Silahkan isi kuesioner pengiriman dengan hati-hati ya. Jadi kalian bisa mengirim nah, jadi bisa kalian baca untuk seluruh ini di sini ya. Nah, jadi ini kompetisi desain skin Mobile Legends kedua. Nah, kita coba cek lagi
apa yang harus kita lakukan lagi di sini. Nah, jadi karya tapi karya itu harus asli dan tidak melanggar hak hukum. Jadi kepentingan pihak ketiga manapun termasuk, tetapi tidak terbatas. Dan maksudnya itu tidak terbatas itu, misalkan orang upload, cuman dia itu tidak terbatasnya maksudnya bukan haknya dia langsung buat dia, dan dia tidak mau berhak atas ini, gitulah intinya ya. Nah, jadi karya desain tidak memiliki konten yang melanggar hukum dan peraturan setempat ya. Bisa kalian baca aja lah untuk peraturan-peraturannya. Nah, untuk contohnya seperti apa, Bang? Nah, jadi di sini saya akan coba masuk di form komunitas ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Oke, kalian bisa klik salin aja. Nah, jadi jika kayak gini, kalian klik salin aja dan kalian bisa masuk ke Chrome kalian atau ke apa tuh ya? Oke, di sini saya masuk udah di Chrome ya, edit tanggapan Anda. Oke. Nah, dikarenakan saya sudah kirim malam, jadi di sini saya akan beritahu kepada kalian. Nah, jadi di sini Edura Channel dan alamat email, terus game server kalian, terus nama hero yang mana yang Anda desain untuk memiliki skin baru. Itu skin yang akan saya desain itu Aldous. Jadi skin epic terbaru saja. Nah, jadi di sini I have Muntun. Jadi kata saya itu, Muntun, tolong buatkan skin ini dan rilis skin terbaru epic karena peminatnya tuh banyak banget, oke? Okay? Nah, jadi untuk Google Drive-nya itu kalian bisa kirimkan di sini. Oke, okay, untuk Google Drive seperti kayak gini ya. Nah, jadi kalian coba kita ituinkan dulu kembali. Nah, jadi untuk Google Drive kalian bisa masuk aja dulu. Di sini kita close dulu. Kalian bisa masuk ke Google Drive. Di sini ada Google Drive kalian. Oke. Okay. Nah, jadi di sini saya sudah punya, udah upload ya. Jadi saya udah upload Aldous New Skin Epic ini karya saya sendiri. Tapi yang ya karya saya sendiri tadi coba buat di komputer saya tadi, dan saya sudah kirimkan juga. Nah, jadi untuk mengirim desain kita ini, kalian klik menu ini. Nah, jadi berbagi linknya itu diaktifkan. Setelah itu kalian klik salin. Nah, jadi setelah diklik salin, kalian masuk lagi ke sini. Nah, jadi di sini kalian bisa tempel aja dan masukkan. Nah, jadi setelah itu kalian bisa kirim. Nah, jadi jangan lupa kalian masukkan alamat email dan server, ID server, terus player ID. Nanti kalau kita dapat itu langsung masuk ke ID kita, jadi tidak menyasar kemana-mana gitu kan ya. Nah, jadi untuk desainernya itu bisa kalian survei, misalkan yang belum ada skin lah intinya ya, skin pale contohnya ya. Jadi skin pale ini kan belum ada skin juga nih. Buat kalian yang mau desain skin, silahkan desain, itu bisa menggunakan HP, yang penting itu buatan kalian sendiri. Oke, okay? Nah, jadi mungkin gitu aja videonya dari saya. Yang mau ikutan silahkan ikutan karena keren banget untuk event ini. Dan mungkin videonya dari saya segitu dulu. See you next video, thank you, bye bye. Halo semuanya, saya pemenang skin epic Lightborn dari channel Eudora. Dan bagi kalian yang ingin dapat skin epic juga, silahkan subscribe Eudora channel dan pantengin terus video-video. Halo guys, saya pemenang Wise 1000 Diamond dari Bang Eudora channel. Buat kalian yang belum beruntung, pastikan kalian udah like, share, dan subscribe.